Halo teman-teman, kembali lagi di channel Semotor yang Slow Gemo. Di depan kita sudah ada all new R3 nih teman-teman nih. Ini all new R3, produknya terbaru dari Suzuki teman-teman. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Nah, ini yang saya senang ini untuk grillnya ini sudah full chrome seperti ini ya. Motifnya cakep ya. Pasti kalian juga setuju kalau mobil ini cakep. Untuk dilihat dari depan teman-teman ya. Jadi, ini MPV, tapi ground clearance-nya itu lebih rendah. Nah, dengan ground clearance lebih rendah, otomatis untuk kestabilan perjalanan di tol, terutama untuk kecepatan 100 km lebih itu lebih nyaman, teman-teman. Nah, untuk di bagian lampunya ini kita sudah pakai Progy ya, teman-teman. Projector LED, dan untuk fog lamp-nya sudah tentu ada ya, teman-teman. Untuk bannya seperti ini. Nah, peleknya full silver seperti ini dengan profil bannya itu 185 65 ya, ring 15. Adanya seperti ini. Untuk di bagian samping berani dengan lekukan-lekukan yang lebih modern ya. Jadi Suzuki ini pengen tampil dari lain daripada yang lain. Nah, ini ada garis-garisnya seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang, nah, di bagian belakang ini juga futuristik ya, teman-teman. Ini futuristik. Untuk lampunya itu lampu yang kekinian banget lah, intinya seperti itu. Lampunya itu kekinian banget. Ini tipenya tipe GL ya, teman-teman. Nah, ini mobilnya seperti ini. Sangat-sangat recommended untuk mobil keluarga ya. Nah, ini 7-seater. Untuk bagian interiornya seperti apa? Nah, interiornya seperti ini ya. Sudah pakai warna krem ya, teman-teman. Sudah pakai warna krem. Untuk speedometernya seperti ini. Nah, ada digital. Pokoknya cerah gitu ya, nuansanya tuh cerah tuh. Nah, apa sih yang disukain dari Suzuki itu? Salah satu tuh dari depannya tuh dashboardnya ini ya. Dashboardnya ini kelihatan lega seperti itu ya, kelihatan luas. Jadi pandangan ke depannya itu serasa bawa mobil gede, mobil luas, tetapi ini nggak begitu besar sebenarnya. Ini yang model persnelengnya yang manual. Oke, lanjut di baris kedua. Nah, di baris kedua ini modelnya sudah sangat-sangat mewah, padahal ini tipe GL ya teman-teman. Nah, ini sudah sangat mewah seperti ini. Untuk tempat duduknya, nah, tempat duduknya ini serasa mobil mahal banget nih teman-teman nih. Serasa mobil mahal banget nih teman-teman. Nah, yang pasti di sini juga los nih ya, los, nggak ada gundukan lah seperti yang lain. Untuk kisi-kisi AC-nya sebelah sini. Kisi-kisi AC-nya ini sudah double blower seperti itu. Dan ini saya akui sangat recommended ya, teman-teman. Sangat recommended. Kalau kalian minat untuk mobil ini, silahkan langsung japri saja nomor di deskripsi ya, teman-teman. Nomor di deskripsi. Silahkan mau tanya-tanya lebih lanjut, mau cash ataupun kredit ya, teman-teman. Lanjut ya. Lanjut untuk yang di bagasi. Bagasinya seperti apa? Nah, ini masih plastik-plastik semua teman-teman karena masih baru. Nah, ini joknya cukup lah ya untuk dua orang dewasa. Ini sudah cukup saya rasa. Nggak harus anak kecil ya. Biasanya kan kalau untuk baris-baris kedua itu biasa ketiga ya. Ketiga itu untuk anak kecil aja biasanya ya. Tapi ini bisa buat dewasa. Nah, untuk tempat penyimpanannya seperti ini. Ini adalah MPV-nya dari Suzuki. Silahkan untuk yang minat, monggo silahkan di japri saja. Silahkan langsung datang saja ke sini ataupun nanti tunjukin video ini. Kalian bisa dapat bonus-bonus khusus teman-teman ya. Nah, ini untuk keduanya. Nah, ini buat ke belakang. Salah satunya seperti ini. Nah, kalau kalian minat,
silakan langsung japri saja untuk mobilnya. Itu sangat recommended ya, sekali lagi sangat recommended. Untuk berapa DP-nya, berapa angsurannya, nanti kalian bisa langsung japri saja. Oke, sekian dulu video saya ya. Video saya, semoga kalian selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Bagi yang pengen punya mobil, silahkan. Bagi yang pengen, yang masih nabung dulu, ya monggo. Itu semua ada di tangan kalian masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga subscriber saya yang belum punya mobil dan punya kepengenan punya mobil bisa segera mungkin dikabulkan hajatnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih dan selamat siang.